Hello guys, welcome back to channel Kalahari. Dan di video kali ini gue mau main Little Big Snack gitu. Ini adalah game cacing. Walaupun banyak banget jenis-jenis game cacing di Play Store, menurut gue ya, ini adalah game cacing yang paling oke lah. Kenapa oke? Karena grafiknya bagus dan juga dia banyak fitur-fiturnya dan mapnya dan kelihatannya enak. Terlihat enak aja gitu gambarnya. Lebih keren menurut gue ya. Dan dia tuh ada fitur autopilotnya juga. Dan gue harap sih kalian support gue dengan setulus hati gitu. Kalau gue upload video ditonton, dinyalain juga tombol notifikasinya, di subscribe, di like, di share ke teman-teman kalian yang suka konten game-game seperti ini gitu. Oke. Okay. Nah, dia tuh ada fitur boost-nya kan. Ini nge-boost bukan sih? Iya, benar. Kita ranking 91, skornya 5000 ya. Tuh, gede-gede banget sumpah. Ini game ini lagi hype banget di Play Store. Dia tuh nomor 3 atau nomor 4 gitu. Cuman dia punya fitur ini sih, kayak fitur berbayar gitu kalau kalian ada VIP-nya. Punya apa ya, punya uang lebih buat bayar VIP, kalian bisa dapat fitur chat-nya dan lain-lain sih. Pasti yang gini-gini sih developer pasti ya nyari untung dikit, it's okay lah mungkin. Abaddon. Ini kalau gua makan gimana sih Abaddon nih? Coba ya. Kan dia lebih kecil dari gua. Gimana sih? Ah. Mass, gua 5,8 ton. Kill. Juga game, oke, nggak apa-apa deh. Tapi kita coba lagi. Ini sebenarnya kalau kalian mati dan sekian tadi, ini tuh mungkin kata menurut gue sih kayak apa ya, kayak evolusinya game-game zaman dulu tuh, game kalau kalian tahun kelahiran tahun 90 pasti tau lah, HP-HP Nokia zaman dulu itu nama game Stexenzia. Itu kayak evolusi dari game Stexenzia, game-game kayak gini tuh lebih bagus, grafik lebih bagus, terus bisa multiplayer juga. Cuma kata gue sih lebih susah game Stexenzia daripada ini ya, sumpah. Kalau game-game gini sih masih bisa oke lah, ada banyak fiturnya lah supaya kalian bisa jago. Kalau Stexenzia itu sumpah ular layarnya kecil, semakin kalian gede semakin kalian gede skornya tuh semakin panjang dan semakin susah. Oh, rank 400. Santai, santai. Kenapa orang-orang di sini pada pelan-pelan ya jalannya? Apakah mereka autopilot? Ini apa? Makan bisa nggak ya? Oh, kok nggak mati-mati ya? Lah, kuku! Oke, gue tahu. Jadi kalau ada kayak semangka gitu, jangan dideketin, jangan disentuh. Ntar skor kalian ngurang. Lah, skor gue kenapa ngurang terus ya? Gak gede-gede anjir. Gue tau deh, harus makan yang ini nih. Harus makan yang apa? Apa? Kayak kutu tuh. Oh, mama. Harus cepet nih. Ini kenapa sih gua? Gua kira tuh di sini bakal jadi kayak chaos gitu, saling tikam menikam, taunya enggak ya. Walaupun si Mr. Destroy itu udah ranking 1, dia masih rendah hati untuk tidak membunuh orang-orang kecil seperti gua. Enggak apa-apa, bagus itu tuh. Gua kayak ngurang terus gitu, skornya kenapa? Oh, gua tahu kenapa ngurang terus. Oke, sekarang gua paham. Karena gua pakai speed. Oh, iya paham gua ini game nih. Aduh. Kalian tuh pakai speed gunainnya bukan buat ngambilin poin atau makanan, cuman buat menghindarin kalau kalian lagi diincar sama musuh, menurut gua itu ya. Kalau gua salah komentarin aja nggak apa-apa. Wah, ini game lama berarti ya. Iya, ngerti gua.
Nah ini apa nih? Berarti kalau misalkan gitu gue bisa ngambil si kentang ini nih. Sumpah gede banget. Tuh, ini bisa kita damage ini. Ini gimana nih? Game-game ini tuh buat orang pintar gitu. Bagaimana cara kalian tuh survive gitu. Karena butuh otak di sini. Nah. Ini kok nggak ada kutu-kutu yang buat cari ya? Coba deh kita kemit lagi deh. Kemit sih lah. Enak moba banget anjir. Oke. Okay. Nah. Gue udah main gede nih, udah 300 skor gue. Gue gak boleh mati. Santuy, santuy. Cepat. Ah, kepencet. Sorry. Ini apaan? Hai. Oh, ini buat ini. Buat, hey bro. Wah, kita bertemu ular dari China. Dari China. Apakah kita akan tertular virus, virus? Oke, kabur daripada gue ketularan virus. Ampun. Perlahan. Minimal skor gue 1000 lah, anjir. Nah, kalau gitu, kalau kalian udah mentok tuh, it allowed lah, boleh pakai skill boostnya supaya kalian kabur. Nah. Dapet kutu. Ih, ini keren anjir. Jadi kayak makanan ini apa namanya? Gulali itu, tapi yang kenyal-kenyal. Pak, gue namanya. Aduh, ini susah banget dapetinnya. Mau dong, satu. Nah, aduh. Wah, ini Indonesia nih, bro. Eran. Tapi kita kan sama-sama Indo, bro. Jangan makan lah. Ih, ada magnet. Nah, ini ada power up-nya ternyata, bro. Enggak, gue. Oke. Okay. Punya power up gue. Sini dong. Udah 1000 skor gue nih. Bisa lah. Minimal top 100 dah. Gak, top global cacing Indonesia, aing. Ntar lagi nih. Tapi pegal juga ya. Karena udah gitu, tujuannya apa lagi lo main ginian selain makan-makanin sampah. Dapat. Nice. Ini apa sih yang terbang? Gak bisa dimakan ya? Kayaknya kalau misalkan gue main autopilot lebih jago deh gue. Coba deh, penasaran. Coba kita autopilot ya. Apakah gue lebih jago gitu mainnya? Tuh, dapat satu. Cepet banget. Nih, gue autopilot ya. Kagak megang apa-apa. Ih, jago anjir. Tuh, makanan hijau tuh susah dapetin. Anjir, dapet tuh langsung. Membuktikan bahwa komputer tuh lebih pintar daripada kita. Tapi nggak seru lah kalau yang main komputer. Udah ada gua aja deh main. Sini. Mati kau. Ini ada telur-telur. Telur kecebong. Coba kita ke bawah yuk, kita explore ke bawah. Ada apakah di bawah? Kalau mau gunain speed ini tapi sayang gitu kan. Nanti skor kita berkurang. Gue mau nge-kill satu aja. Siapa ya? Cuman gue takut. Takut. Tuh dia lebih gede. Lihat tuh. Buset. Mati gue. Wah, gue kalau gini mah ke markas orang ya. Ke si cowok UA. Makanan bro, makanan makanan.
makan, 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 makan. Mantap jiwa. Nih hati-hati nih, ini udah masuk wilayah tuh kan, serem. Gak bohong dah. Mati gue. Tapi harusnya gue menang sih lawan ini, karena lebih kecil kan. Kenapa gue yang mati? Apa nggak bisa gue nge-kill? Oh, I see. Gue pakai ikan lele deh, use extra life. Oke, tadi gue pakai fitur ini ya, iklan supaya gue bisa hidup lagi. Karena sayang banget kalau misalkan gue dari nol lagi udah sejauh ini. Aduh, nggak, gue baru ngeh. Ternyata kita nggak bisa nge-kill orang di sini. Tapi kalau orang nabrak kita, dia mati. Gitu. Jadi ini game sangat friendly banget gitu. Jadi kita nggak bisa greedy untuk nge-kill orang, nggak bisa. Pantas gue kira tuh kita bisa saling bunuh-bunuh di sini, ternyata nggak bisa. Jadi bersikaplah seperti ular-ular di game ini gitu. Walaupun mereka buas, tapi mereka tidak membunuh satu sama lain. Bagus itu. Intinya makan makanan yang ada aja gitu kan. Kita udah rank, kita udah hampir rank top 100 nih. Waduh, ada dari Cina lagi nih. Kita makan terus. Makan terus. Ini, tapi gue penasaran loh kalau orang-orang yang buat video YouTube kayak gini, yang cacing kayak gini, mampus gak bentar? Oke. Gue tuh penasaran sama orang-orang yang buat konten game cacing gitu. Mereka ujungnya di mana akhirnya? Game-nya apakah mereka mati? Nggak mungkin dimatiin tiba-tiba. Apakah mereka udah capek? Gak tahu gue juga. Yang penting main enjoy santai gitu aja udah ya. Lah kepik-kepik, makan kepik. Nah, ngecrot jir. Mati nabrak batu. Ya, gue udah gak bisa lagi. It was a noble death, gila. Mati yang terhormat gue nabrak batu. Tapi gak apa-apa, untuk kali ini gue cuman bisa sampai rank 100. Berapa tadi ya? Lupa. Pokoknya rating 170-an lah mungkin ya. Nanti next time gue bakal coba ke rank 1. Tapi caranya adalah gue main dulu nih. Bareng satu, baru gue record biar mantap. Oke guys, itu aja untuk video kali ini tentang game tadi apa namanya, Little Big Snack ya. Ini gamenya lumayan seru buat kalian killing time atau ya ngabisin waktu cuma-cuma gitu kalau kalian lagi gabut di rumah. Gue rekomendasi ini game karena tidak menguras emosi, yang ada kalian bikin penasaran makin penasaran gitu. Oke, itu aja guys. Kalau kalian suka, don't forget to subscribe, like, and share. Goodbye, see you on the next video.